Hai hai hai, ketemu lagi di channel saya Riko Putra, Good and Cool Studio, Surabaya. Dan hari ini saya akan mereview sebuah strap gitar merek Amumu. Tidak seperti strap gitar sebelum-sebelumnya yang saya review adalah merek lokal, Indonesia. Tetapi untuk merek gitar Amumu ini adalah strap gitar made in China. Dan saya membelinya lewat Lazada. Oke, jadi kita akan melakukan unboxing terlebih dahulu. Karena strap ini dibungkus dengan package yang cukup apik, jadi cukup khusus. Jadi langsung aja kita unboxing satu persatu. Jadi kemasan dari strap ini menggunakan plastik clip, tetapi ini plastik clip yang memang khusus didesain untuk strap gitar ini. Langsung aja kita buka. Wow, dan ini juga ada semacam brosur ya, brosur manual ya. Waduh, ini bagus ya, cukup oke. Ini brosur manualnya, ini untuk tutorial memakai strap gitar. Oke. Yep. Dan ini adalah ya semacam kartu nama ya. Ini untuk websitenya. Jika kalian ingin tahu tentang produk ini. Wow, ada diskonnya juga. Ya, ini adalah strap yang pertama. Untuk strap yang kedua. Ini. Jadi di sini saya beli dua motif ya. Untuk spesifikasi dari lebar strap ini ukurannya adalah 6 cm, panjangnya standar 150 cm kurang lebih maksimal. Dan bahannya ini kayaknya nilon ya, nilon rajut. Jadi ini bukan webbing dilapisin lagi seperti kain kanvas atau kain batik dan sebagainya, tapi memang udah rajutannya memang motifnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi cukup oke. Kemudian spesifikasi lainnya adalah dari pad pinhole strapnya ini menggunakan sepertinya ini kulit imitasi, tapi cukup bagus dan jahitannya pun rapi. Ini bisa dilihat rapi banget. Ini untuk motif yang satunya. Ini mereknya. Ini jahitannya rapi. Tetapi ini masih belum ada tempat untuk pick gitar ya, seperti yang kemarin-kemarin saya review. Nah, ini rajutannya. Jadi ini memang bukan dilapisin lagi, tapi webbingnya memang motifnya talinya seperti ini. Jadi ini bagus loh rajutannya. Untuk glide masih menggunakan plastik ya, standar. Dan motifnya sih unik, simple tapi menarik. Untuk harga strap ini dibanderol dengan harga kurang lebih di atas 100.000. Sekitar 130-150-an. Oke, itu aja review saya untuk produk dari Cina yang saya beli dari Lazada, yaitu Amumu Gitar. Produk dari Cina yang cukup bagus ya. Lebar juga dia 6 cm, jadi cukup nyaman untuk dipundak. Jadi sekian aja review dari saya untuk gitar strap Amumu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen jika kalian punya pendapat atau pengalaman menggunakan strap ini, atau juga ingin bertanya lebih detail tentang strap ini, saya akan bantu jawab sebisa saya. Jangan lupa untuk nantikan video-video saya berikutnya, video review, juga video-video cover musik maupun lagu original. Saya Riko Putra, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.